Selamat datang kami ucapkan kepada Inspektur 3 pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Bapak Darmawel Aswar SHMH beserta rombongan di Kejaksaan Negeri Waikanan. Jawabnya rampes, saya bilang, waduh, salah kamar kira-kira ya. Itu Purwakarta itu juga. Aduh, saya bilang kan, untunglah cepat belajar kira. Yang kedua, bagi saya pribadi bukan jadi, ini sebuah kejutan yang luar biasa. Biasanya kalau inspeksi umum itu mainnya main cepat. Datang, periksa, selesai. Gitu kan. Tapi kalau ini datang, terus ada upacara, apa tadi itu? Mengambil apa itu kapur sirih apa gitu, terus kemudian ada acara tenda-tendanya juga. Saya sangat senang dan bersyukur sekali, walaupun ternyata ini adalah hal yang sangat istimewa menurut saya. Program inspeksi umum kali ini hal yang baru gitu ya. Jangan nanti kaget atau mungkin barangkali malah wah kok jadi begini pak gitu. Ini untuk kemajuan kejaksaan. Kita mulai berpikir ke arah ke depan dan bukan ke arah belakang lagi gitu ya. Ini yang perlu menjadi pemahaman bersama supaya kita bisa menyesuaikan diri. Kita jangan hanya terpaku karena kita seorang jaksa terus merasa diri kita adalah yang paling hebat. Semuanya kita sama. Jadi artinya apa? Kita saling membutuhkan. Kami melakukan pemeriksaan, Anda semua juga diperiksa. Dan ini bukan hanya pada diri Anda gitu. Ketika kami pun di daerah samalah, ya. Saya waktu Kajari juga diperiksa juga, saya jadi Kajati diperiksa juga, sama. Jadi jangan merasa nanti pemeriksaan ini sesuatu yang menyulitkan, tidak. Justru saya akan menyarankan nanti sama teman-teman yang ada di sini, kalau ada permasalahan sampaikan ke pemeriksa. Misalnya permasalahan barang bukti yang numpuk. Sulitnya mengeksekusi. Kenapa mengeksekusi harus nunggu inkrah? Ini semua ada jalan keluarnya. Ya. Jadi mulailah banyak bertanya. Jangan ragu untuk bertanya karena pemeriksa yang kami bawa ini pemeriksa hebat semua ya. Yang di pengawasannya lebih lama daripada saya. Malah kalau nanya ke saya enggak ngerti. Ya, justru nanya pemeriksa, pemeriksanya lebih hebat soalnya. Oleh sebab itu, yang kami butuhkan adalah kerjasamanya. Ya. Kalau ini sudah terjalin, apapun masalahnya pasti ada solusinya. Tapi bagi yang sudah keterlaluan, mohon maaf juga, akan ada tindakan yang diambil. Jujur saya katakan, akhir-akhir ini sejak saya jadi Inspektur 3 di wilayah Lampung, itu sering banget saya ke Lampung ini. Dalam waktu dekat akan ke Lampung lagi nih nanti. Yang saya anehkan kok banyak sekali perkaranya di Lampung gitu. Ya saya lagi mencoba untuk menarik kesimpulan kenapa ini bisa terjadi gitu. Ya saya mau petakan ini kenapa Lampung ini kok banyak kasus. Kalau hanya menyangkut kasusnya menyangkut orang luar saya tutup mata, tapi ini menyangkut pegawai kita soalnya ya, baik itu di Kejari, di Kejati, ini banyak kasus sekarang. Yang lain karena nanti akan ada pengarahan ya Bu Jari, mungkin saya kira ini saja bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas sambutan Bu Kajari yang sedemikian luar biasa menurut saya. Dan ini hal yang sangat menarik gitu ya untuk hal-hal ke depan, sehingga nanti apa yang kita lakukan ini akan bermanfaat bagi kita bersama, khususnya untuk kejaksaan
Negeri Wayakanan dan Kejaksaan Negeri Lampura. Motonya Kejaksaan Agung itu kan tajam ke atas, semanis ke bawah.